Halo, baik lagi sama gue Goron, channel Andromeda. Dan ya, baik lagi sama gue di game Apain cuy ya. Karena kita bakal lanjutin game Apain cuy ya. Karena beberapa video kemarin kan kita udah, ya udah selingannya ya, udah banyak ya. Udah, jadi beberapa video kemarin kan kita udah bikin itu kayak tentang anime ya, sama itu. Dan ya minggu kemarin ini game ya cuy ya, di seriesnya kita ini cuman dapat satu video doang ya. Jadi di minggu kemarin kan cuma dapat video doang ini ya, cuma dapat satu part doang ya dari minggu kemarin. Jadi ini kita bakalan sedikit rush buat game mainnya cuy, entah nanti terus jadi berapa minggu ini jadi game main dua, jadi dua kali game main ya, atau nanti sekarang durasinya kurang lebihin dari 1,5 jam atau gimana gitu cuy ya. Ya, kita lihat aja gitu cuy ya, kita lihat saja ya kan. Ya rekapnya di kemarin sih itu gue lupa ya, kemarin itu kita udah bikin tranquilizer itu rumor ya, dan kita udah ngasih itu cuy, dan kita udah melakukan dungeon cuy, dan udah ya menguak gitu cuy cerita di balik yang katanya punya ability terbang itu ya, dari yang burung itu ya, dari yang virus burung. Ternyata luarnya itu dia bakal terbang cuy, tapi dia pakai potion loncat tinggi cuy ya, untuk manjat di tebing tinggi gitu lah ya. Dan ya dikiranya terbang, padahal mah jatuh dengan gaya ya cuy ya, seperti bus Lightyear gitu cuy ya. Bus Lightyear kan jatuh dengan gaya, dan itu ya dilakukan oleh leluhurnya yang kita punya rumor katanya ya kan, bukan rumor sih, yang punya julukan bisa terbang gitu ya, dari yang village yang burung itu loh ya kan. Dan ceritanya kan di masa lalu di sini kan sampai saat masih ada perang gitu cuy ya, masa masih desa perang ya, buat ya bisa kalian sendiri cuy ya. Di Pixel juga kemarin kan kita nyuruh kita buat di part kemarin kita video si Faisal juga nyuruh kita itu kan ya, untuk ambil retake itu apa namanya itu village ya, dua village gitu ya. Dan ya cuma ambil satu, dan yang satunya lagi ambil lagi gitu ya. Tugas kita bukan buat pertahanin, cuma buat ngambil doang sih. Kalau masalah ambil lagi ya sudah gitu cuy. Dan kayak gitu ya, dan kita juga diajakin lomba lari, dan kita kemarin kan diiming-imingi dengan informasi dari The Blunder ya, yang kita lagi selidikin sama Ambas Finale gitu cuy ya. Dan ya kita ternyata dibodohi gitu ya, dibodongi oh live Excel ya. Dan sekarang dia nantang kita berlari gitu cuy, dan nantang kita, gua mau ngomong dulu kan ada misinya tuh ya, ngomong ke itu apa namanya tuh si Banwisti yang kodok itu lah ya. Dan gua udah di desanya ya, gua di desanya ya, udah nggak suspend lagi, gue udah ngasih donasi ke desanya sih. Dan ya udah gue beberapa kali udah ya equipmentnya udah update lah ya, udah karena itu udah gue farming gitu ya. Dan shieldnya pakai yang bintang yang lumayan gitu cuy. Dan sekarang kemarin kan pakai pedang kayu ya kan, sekarang kita pakai celurit cuy untuk pedangnya gitu cuy ya. Untuk pedangnya kita juga pakai celurit, dan udah sakit ya, udah ada damage ya kan. Dan panah kita juga udah ganti cuy, udah GG gitu ya, walaupun belum bintang full sih ya. Ya tapi udah cukup berdamage lah ya, daripada ya video sebelumnya gitu ya, dari game Pain ini gitu cuy. Dan ini loadingnya lama cuy, gue sampai kapan untuk ngoceh terus cuy. Ya ini emang karena loadingnya lama, jadi kita bakal ketemu lagi sampai gue udah nyampe di gamenya ya cuy ya. Kita udah di gamenya lah, ini equipment kita terbaru cuy ya, udah ada ini set dan itunya celurit cuy ya. Nah sah kan, kalau kita lihat sini ininya, nah ini udah bintang 3 ya, bintang 3 celuritnya cuy ya. Dan hotel crafting terus ini, nah sini udah nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi. Ini kan speed ya, ini bintang A3 cuy ya. Ini tongkat
terus lebih panjang gitu cuy, dan gue karena sama-sama bintang 3 gitu cuy ya, gue milih pakai fitter fighter ya, pakai yang sulit ini cuy dibandingkan yang ini gitu ya, walaupun ini bahan-bahannya ya lumayan gampang sih ya buat dicari gitu cuy ya. Nanti mungkin gue bikin juga gitu ya untuk melihat perbedaannya, tapi kalau emang sama aja gue sekiranya ah kayaknya nggak penting lah ya, kita cerita aja ya udah, nggak gue lanjut ya kan. Dan ini kebun kita sekarang cuy ya, kebun kita sekarang nih udah ada cancel mana sih depan, nah udah panah ini bintang 4 ya, panah ini bintang 4, terus ini veteran bintang 2, terus ini bintang 3 cuy ya buat di tangan ya kan, terus ini muka buat dari itu max ya cuy ya, ada bintang 3, dan ini pakaian-pakaian sih bintang A2 gitu cuy, dari pakaian-pakaian sepatu sekolah, sepatu udah bintang 3 cuy ya, dari Vexel. Ini celana sama baju masih bintang 2 cuy ya. Ini kalau kita lihat tuh kita kan belum dapat ya, ini masalah baju-bajuan gitu cuy ya. Ya kita langsung aja, kita udah dekat dengan kan kita ada itu ya, masalah ngomong sama si orang sini cuy. Apa kan mau coba ngeliat ke tes ke sini nih buat tes ya, tuh set sakit kan. Ini si itu tuh Blacker tuh dia cuman kali charge tuh segitu cuy, dan sekali combo hilang gitu. Ini mau buat tem dulu satu cuy buat kita perjalanan. Nah mata karena lumayan jauh cuy ya, kita langsung aja ngomong sama orang di sini karena ada isinya cuy. Ini gue yang berlari sih, belum berituin sih ya, itu udah tinggal lari doang. Oke nah proxy a human shot, manusia gitu ya, halo ya, gue Hugh nih ya, dan gue kesini tuh untuk bawain lo king drop plan, king drop plan ya kan. How dare you speak to our almighty in this way ya. Oke, iPhone gue nungguin ini iPhone Away Interact dan blablabla, The Legendary Hack, Legendary Hack Spital. Katanya gue nemuin jalan nih ya buat ke King Droll Legendary Hack Spital. Pokoknya tempat itu secret gitu lah ya. Kata but what did that bring you? Oke, apa yang lo kesini? Terus gue katanya lo kesini tuh pengen kenapa lo kesini gitu cuy, dan katanya gue pengen ya tahu gitu cuy ya, knowledge ya kan, buat riso bla 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 gitu ya, kenapa Brolika ya kan, kan bro kita mau tahu tentang Brolika lah ya. Katanya you must be joking bla bla bla. Oke dia merasa gitu lah ya, kayak adeng kayak gimana sih, kayak kita tuh kayak itu yang gitu cuy ya. But kita sebelum kita berlanjut ya kan, oke. Nah sini terus kita itu tujuan muterin tujuan kita cuy ya, itu kita pengen tahu tentang the blunder dari versinya dia. Kata kenapa lu pengen tahu itu gitu cuy ya, katanya untuk pengetahuan buat research gitu ya kan. The same your almighty has information I can use, katanya ada itu ya, karena atasan lu kayak punya informasi yang bisa gue gunakan tadi ya kan. Oke, itu benar ya, jika lu threat asking draw plan ya, kalau lu mau tukar ranking draw plan gue bakal kalian bantu lu kesana, why not katanya. Oke terus kita kesana lah, oh enggak seksi ya, mata kemana ke bawah. Ini draw pen kan udah gue kasih ya. Halo maaf print, halo maaf print, apa belum ya, king draw pen udah gue kasih belum ya, kayaknya udah deh.
Kayaknya gue udah kasih tuh YouTube yang grupnya. Oh, gue, padahal gue udah gue kasih deh. Coba ntar gue cek course gue ini. Nih, influence, bla bla bla. Itu gue udah gue kasih keren, oke. Oh, nih, pen red, ordonate, potion meat platter, oke, potion meat platter. Mission Peter. Oh, kita kayaknya. Oh, kita harus bikin dulu, coy. Kita harus bikin dulu, kita harus bikin dulu. Kayak buat itu kita, ini kita hilang-hilangin dulu kali ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan kita influence personal knowledge. Ini di sini coy, bentar. Kok gitu ya? Sama udah gue kasih deh. Apa belum ya? Sama udah gue kasih deh. Oh alah, belum cuy. Oh alah, belum coy. Kita selalu bikin bikin lagi dong, udah kayak is that dude. Kita harus bikin ini cuy, bukan with personalized knowledge. Oke, kita harus bikin ini coy, kita harus bikin nyari trader token. Oke, kita trader token nggak ada, kita trap wire aspa ke trap. Oke, ini di sini kita cari cari trade. Kenapa ini kita cari trader? Kita cari desa dulu ya, karena gue nunjukin gimana cara dapat trader token. Ini paling enggak kita nyari dua desa aja ya. Di desa dekat sini tuh ada desa ya, dan kebetulan kayaknya sih sama pemandai musuhan gitu ya. Jadi kita cari itunya dulu, cari desa ya, cari desa. Kita cari desa dulu. Nah, itu di atas sana ada desa ya. Aneh, karena emang berbahaya. Mungkin ininya kita taruh sini dulu, kita untame biar dia ikutin. Ini sparkle kita only pin, mantap dah. Mudah-mudahan cukup ya, cuma dua. Ya, kita sloket trader dulu sih. Kita stop ke trader dulu sih. Jadi dia nggak gerak ya, sama gua nggak dekat waktu di kop atas tuh. Wah nggak bakal. Masa enggak? Wah ngebak ya benar. Aduh ngebak cok. Ngilang gitu loh, nyebelin banget loh. Nah tuh baru keluar. Gue butuh yang trader token cu. Oh, kena, nah kena. Waduh sakit boy. Oke, kita kita ambil makanan kita coy. Oke, waduh waduh waduh. Wah gila sakit banget. Wah, ini gua lawan satu desa sih kayaknya enak udah ya. Kita kita gocek dulu ya. Kita gocek dulu gue. Tentunya kan di sana. Kita bunyinya trader token, kita ajak ke sini dulu. Nah, ini kalau dua-dua gini gua bisa, coy. Wah, gila sakit banget. Mati itu kita jadi alpha mid. Wah gila, gua lupa patternnya loh. Gua lupa patternnya aja coy. Wah gila, kalo ngecas lo abis gitu ya.
aku cek aja, cok. Aku cek. Mana di sini nih? Dapat kan trader token, dapat. Nah, ini dapat tiga, tinggal nyari satu lagi. Kita bisa lari ke teman kita by the way. Kalau begini, alah siap boy. Nah, itu juga trader tuh. Itu juga trader tuh. Bawa tas. Kemon, kita lari ke taman aliansi kita. Nah, kita makan ini dulu deh. Wah, ini sih gua harus sambil gerak sih. Aduh, gua ini serang cowok. Wah, ini kolam ini harus main cepat tuh. Nah, mati, mantap. Wah, ini soalnya defense kita masih, baju kita masih curam tuh. Ah, mantap. Armor dia tuh lebih gede cuy. Wah, ini kita dapetin. Nah, kita tokan. Nah, ini banyak nih dapet cuy. Mantap. Dapat banyak cuy ya. Nah, kita bikin ini. Nice. Ya, kita sekarang sama dia udah hot skill ya. Udah gak temenan lagi coy. Kok ini jadi itu ya? Bentar, tar dulu nih. Tadi dia bisa masuk sini boy. Nah ini dapat, kita bisa trade juga by the way. Kita ambil apa ya, mungkin kita marut. Nah, kita ambil marut aja deh. Marut sama sparkle. Nah jadi boy, oke, sparkle lah keberatan. Oke, ini aja. Ini jangan. Nah, kita juga ini keberatan di kayaknya tuh. Masih luar biasa. Udah ini kita kasih ini deh. Dua. Nah, dah. Nah, kita suruh collect Lolika, oke. Kita habis cuy. Kita mungkin jarang pasang ini dulu ya. Nah, lu menghabiskan waktumu ya kan? And are you on for that matter? Terus katanya I will need a bit more time, oke. Oh enggak, kita nyari Drolika yang mana ya? Oh, gua nyari Drolika, gua kira langsung ngomong situ cuy. Collect Drolika from new box. Hmm.
near the village house. There's a pillar top with one. Near house. Kok itu ada di sini sih dia? Oh dia ada trader kali ya. Oh ini kah? Oh iya ini Dorika Dorok. Wih kita panen dong. Dorok, wih ini Dorok sih buat bikin panas sih. Wah. Oh Dorok itu ini mah. Main ya. Semua ya cok, kita pungut semua makan mak lagi. Oh, main cok. Dulu rock gratis coy. Dulu gratis cok. Kita juga bisa bikin ini by the way ya, tinggal sparkle tuh gampang, spetal tuh gampang, sparkle sih spetal tuh gampang ya. Dan juga bisa dipanah kali ya 10 batu. Nah panah kita 70 okay. Ready for the battle, I'm ready for the battle again. Kita ready buat battle juga. Misi mana? Nih gue dong kumpulin. You did it, a miracle ya, keajaiban. Oke, dan let me have the blah blah blah. It's truly, a deal is deal. Oke, okay, nah ini, you need to do to get the source of our knowledge. Oke, okay, kita harus masuk ke ya balap perpustakaannya dia kali ya, tempat rahasia gitu cuy. Ini kurang kesini ya kameranya. Nah oke okay. Unit lu butuh naro drolika dan on the pedestal. Oke okay. Oke blablabla, ada insensin cave, oh di cave, the friend tone alma technology, present itself, oke, okay. I'll try, oke, okay. Kita lihat situ kita ada 10 by the way. Mana sih, kalau sama oh ini Adrolika hold dude. Nah selagi nah tuh wih nah time is fast time. Oke okay. Nothing happening, it's still energy, nothing happening. Nah ini coba gue nanya oke di sini gue ternyata permen. Oke nih udah nih saya muter-muter entah ngapa ya, kita duduk. Oke okay. Oh kita tidur asin. Oke okay. Jadi gue tinggal muter-muter ya. Tadi kan Mega Ram tuh gue nyari-nyari apa gitu ya, muter-muter. Oh ternyata itu tuh makanan gitu ya. Oh tuh perang ya. Oh my head, ada apa ini ya ingin. Oke okay. Tiba-tiba bercahaya coy. Kita gak lagi ngobat kah? Oke okay.
Kita kayaknya diarahin ke suatu tempat deh ya. Yang di sana pasti coy. Oh bukan ya, mana itu? Kira yang pernah lapangan yang pernah kita ketemu itu loh. Oh ini itunya terang ya. Apa tuh yang ah pasti itu yang terang. Oh itunya kan. Oh ini nih. Oh ini enggak. Kita masuk cave itu cuy. Oke, loading. Oh ini tempatnya coy. Ini gue ganti dulu ya, takutnya di dalam ada musuh coy. Nah, siapin senjata. Siapin. Boom. Nice. Terima kasih. Nah, siapa yang siapa ya lucu. Kita dapat informasi apakah tentang blunder ya dari tempat ini coy. Oh, itu di sana coy. Itu mana? Oh, itu ada musuh. Gue malah pencet brightness gitu kamu screenshot kita kesana ya. Di sana udah ada dua musuh yang nungguin kita tuh ini panah kita pakai ini dulu tampaknya besar-besar cuy ya. Dia ngat gue duluan, oke. Wah, gue dicas. Yes. Kita cas? Ayo, untung gue ngecas duluan. Lagi. Waduh. Mantap. Ya. Langsung itu juga masih ada BDW. Wah, habis kita. Woi. Wah, oke cuk. Patternnya beda loh sama yang biasa dulu lah cuk. Nah. Nice. Kita menang cuy, apa patternnya agak sedikit beda. Kalian ini gak kena. Oke, shock arrow. Shock arrow, oke. Ya rumah-rumahan juga. Ini juga ada ini. Oke, dapat lagi. Shock arrow. Oke. Wow. Kita ke bawah. Nah, ini ada tuas nih. Boleh jatuh ke bawah sih modal sih. Kita juga butuh satu lagi op ya. Oke, lancang, loncat. Mantap. Loncat nih, mantap. Oh, ini nggak ada.
Ini pasti ada teknik kayak kapan ini lagi ya. Ketapel. Alah, si boy jatuh. Kita terjatuh saja, Bung. Kita terjatuh, nyampe mantap. Aduh. Riwuh. Tapi bisa nggak pun. Oh, jangan sampai jatuh, loncat, mantap. Oke, naik. Udah ditungguin di depan, kita pakai panah aja. Ditungguin di depan. Oke, headshot. Gue cek itu apa gue nggak melihat ya, kayaknya sih gue nya nggak melihat ya. Wah, keren banget ya kapotnya ya. Tuh ada banyak di situ coy. Kita coba, gue mau lihat ke sana dulu ya. Tujuan kita ke kota sana. Udah, kita kesini dulu kali ya, kita belajar-belajar di tempat ini dulu coy. Oh, di sana ada tuas tuh. Ada tuas di sana kan. Ini ada ini ya. Oh, kita ada apa deh, ini deh. Iya, salah. Pencet. Kepencet, sumpah pencet. Kepencet cok. Coto mati. Itu kan nggak ada itunya ya, nggak ada tuasnya. Jadi kita nyari tuas di sini. Oh, cukup membingungkan tempat tekniknya, ya kan? Lagi kelebihan coy. Kelebihan.
Nah. Nah, terus itu gimana deh? Oh, kesana ada itu coy. Nah, nyampe. Nah, mantap. Terus ini depan screen enggak? Kita kesana langsung sana nyampe enggak ya? Yolo, wah nggak nyampe. Kira aja. Itunya begitu ya. Oh, iya, ah, siapa ya? Mungkin itunya di itu lagi naik kali ya. Nah itu kalau begitu nyampe nggak? Oke. Nah ini gimana kesananya ya? Wah ini sih riweh, ini dalamnya ada apa coy? Ah ya nggak nyampe lah. Wah bingung cok. Oh nah ini nah. Ini baru nih pas. Nah, ini pas nih. Oh itu bisa gitu terus-terusan ya. Nah, baru nih pas nih. Nah, ribet banget masuk ke cuy. Gue makin penasaran nih. Kalau masuk ke ribet pasti dalamnya ada sesuatu cuy. Oh, tembusnya ke sini. Kita tadi di sebelum cuy. Tembusnya ke sini cuy. Kali ya pakai parkur. Oh enggak deh, ini back lagi ya. Iya ini back lagi cuy, ini back lagi coy. Cuman muter loh. Wah gila, muter doang. Apa gue ada yang kelewat kali ya? Kayaknya sih gue ada yang kelewat deh. Mas pasti coy. Masa sih kayak gini doang? Oh ini udah kelewat ini. Kayaknya. Nah kayaknya tongkatnya di sini coy. Nah dengan tongkat ini kita bisa pin yang di sana. Nah, kita bisa nanjepin cuy. Nah, kita bisa nanjepin yang di sini. Nah, tuh. Ribet banget naiknya, gila. Sapero ada di tiga. Sapero, mantap. Nah ini harusnya kata si Hiu, ini harusnya source chiefnya ya, yang mereka bicarakan, yang chiefnya bicarakan ya. Terus ada tanda tanya kehidupan di album merah snow is about to end. Okay. Ada rumor atau the peril is a big apa nih, peril apa boy.
semua spesies yang di pulau ini harus berkumpul dan diskusi bagaimana cara survive. Survive dari apa coy? Bukannya hutan udah cukup makmur ya? We don't okay, bla bla bla. But okay, the unity. Okay, kata si Uni kayak panggilan buat meeting ya, buat bicaraan sesuatu ya katanya. But meeting lah ya, but is accent. Tapi yang dia yang ngomongin tuh siapa ya, siapa dan kenapa gitu sih ya. Terus kata si Uni, gua harus bawa ini ke tambas ya buat research mereka sih ya. Kita udah bawa, kita udah berbo atang ketolak udah blunder, kita udah dapat beberapa itu ya penengah tuh dari clue dari masing-masing spesies masing-masing desa. Dari sini tuh ada dari yang kayak kodok itu tuh ada surat invitation buat join meeting buat survive ya. Nah terus kalau yang di ini kita belum kita lanjutin untuk yang di sini tuh ada yang kata mirip itu tuh yang tanduknya ini tuh ya United Council, itu perkumpulan kayak antar sage gitu cuy. Dan si tambah sama kita tuh ya paling dinya dikecilkan ya, bisa dibilang ya diremehkan ya. Dan si yang ini tuh si tang yang burung ini juga bendung itu dia kan ada kemarin kan ada itu ya yang rumor itu, dan juga dia nyari lokasi ya lokasi aman gitu cuy, nyari lokasi aman. Dan ini kayaknya sih ya cuy ya, kayaknya nih di desa ini pernah ada suatu kejadian hebat dan mereka diskusiin tentang mungkin bencana itu maybe ya, entah sebenernya apa gue gak tahu. Dan mereka kayaknya nemuin suatu tempat dan akhirnya setelah bencana itu terjadi ya kan, dan akhirnya mereka kembali lagi cuy ya. Dan ya si Yu juga kan nyari sejarah tentang manusia juga ya, siapa tahu mungkin sejarahnya emang begitu cuy. Dan kita bisa bisa kembali lagi cuy ya. Nah karena udah ini udah kelar ya, ini udah kelar. Sekarang tinggal tiga lagi. Nah, tinggal ini kan research, ini research. Nah ini research kan emang so research sih ya kan, sini juga ada tuh. Oh, ini ada yang retake desa lagi cok. Ini misinya you can trade or donate. Oke, ini kita trade or donate, ini tinggal ke situ doang ngambil bahannya terus kelar. Ini suruh balapan. Oke, kita milih. Oke, kita balapan dulu kali ya. Kita numpang lagi banyak makanan cuy ya. Lagi banyak makanan. Biar bisa itu nambahin stamina. Kita juga ada itu, ada ya semacam itu juga ada apa namanya itu, nah apa sih poison kayak itu ya kan, kita suruh menang ya, kita kayak pakai poison pakai itu sih apa namanya itu, apa sih namanya itu ya, poison tuh ya, poison mah racun tuh. Oke, kita ikut lagi itu namanya ini. Opnya kita butuh satu lagi. Oke. Kita mungkin akan menggunakan fast travel ya kan, buat ke desa Pixel yang terdekat. Jadi mungkin kita bakal skip aja sampai ketemu di desanya, karena gue bakal pakai fast travel juga cuy ya. Jadi tunggu dulu. Oke, kita udah nyampe sini ya kan, tuh balapannya di sana. Ini karena stamina gue habis ya, gue bakalan save and load game dulu ya. Jadi kita bakal ketemu lagi, ini bakal buat dekat lagi ya, sampai gue udah save and load game. Jadi tunggu sebentar.
Oke, kita gue udah habis load and save and load cuy ya. Kita langsung aja ke sana. Jalannya bentar. Jalannya kemana nih? Oh, ke sini. Kita siapin potion bergerak, aktifin only. Kita juga udah siapin banyak makanan. Nah, ini yang kita masuk. Nah, kita bakal balapan lari sama Vexer di sini, cuy. Nah, oke. Woo, find the roll out of the bed. Oke, ready whenever you are hit the gong and finally on go. Oke. Okay. Oke, ini ada nih zigzag. Oke, terus sini. Wah, ribet. Menang gak nih gua, coy? Wah, siap boy. Wah, siap boy. Bentar. Oke, mantap. Nah. Wah, waktunya semakin menipis. Waduh. Aduh, malah nyangkut. Malah jatuh nyangkut coy. Wah, gagal. Gagal, gagal. Wah, gagal. Legitimate. Wah, gagal. Waduh, gagal cuk. Gagal. Tadi makin jatuh loh. Aduh. Suruh shoot the pen lagi. Oke, kita bagian pertama gagal. Oke. Ada masih tolong ada yang ini. Oke, gue cepat nih. Kita cepat gaming. Oke. Kita juga bisa curang ya, tapi pakai potion lompat. Aduh, ah, aku nggak nyampe sekarang. Bukan hebat, gue tadi nyampe loh. Aduh, habisin waktu. Sumpah tadi nyampe loh, gue nggak pakai gitu loh. Orang nyampe, orang nyampe cuk. Nah, tadi nyangkut di sini nih. Nama gak ada lagi coy. Coy, ya ampun, susah banget dah. Gagal lagi loh, what the hell is that dude? Weh, kita berjalan, udah berapa kali jalan penuh, gagal loh.
Bos lo, atau gue tinggi. Perlu coy, kita pakai potion. Oh, gak perlu kok, jauh. Jauh. Mampus kau. Mantap. Ayo, bisa nggak cepat cuy? ID deh. Nah, what? How? Bagaimana lu bisa ngalahin kita di tahun ini gitu ya. Aura gede ya, gua respect lu gitu ya, gua bakalan nyeritain semuanya tentang Blunder ya. Oke. Jadi katanya basically Blunder tuh otorna merubahan the Blunder tuh merubah kehidupan dari si Pexar ini katanya ya. Makanya pemimpinnya dan mereka tuh Anita Merchant, dia buat mereka tuh the chief tuh memilih dia mereka dia tuh bla bla bla. Oke, dan intinya si itu tuh dia butuh merchant ya, dan si Vexel ini ditunjuk jadi merchantnya ya, dan itu satu langkah yang bagus untuk ya si Vexer ini gitu ya, dengan dia dipercaya sebagai merchantsnya ya cuy ya gitu. Oke, bla bla bla, so basic the level we go bla bla bla. Oke, we build the thing, kita tanya bikin alat the thing nanti gua nggak tahu apa ini, dan itu merup oke, okay, itu the turn up bla 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 happen bla 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 bla. Oke, kita nemu bapak itu yang menarik cuy. Jadi yang kita tahu sekarang itu si Vexelnya itu ternyata mereka itu ditunjuk jadi ibaratnya itu ya mechanicalnya, kan gue ngomong apa tadi merchant ya, merchant mah bukan jualan cok, jadi mechanicalnya ya, jadi teknisi. Jadi si Vexel ini ditunjuk jadi teknisinya ya, merchant mulu cok, merchant mah yang ada di Resident Evil gitu ya kan, Resident Evil, ditunjuk jadi teknisinya ya. Dari kita tinggal satu ini doang ya, kita bakalan jadi teman dan ya, farming lagi maybe untuk donate, dan hopefully itu cukup ya. Oh, oke, okay. Oh, kita tinggal ngumpulin itu sih ya, kan tinggal sama doang ya. Oke, okay. Ini kayaknya sih menurut gua ada suatu itu ya, ada kayak suatu mungkin peristiwa apa gitu sih ya, dan atau apa gitu ya, pokoknya peristiwa apa gitu, kita nggak tahu peristiwa apa, dan si perkumpulan ini itu dia akhirnya zaman dulu itu dia memutuskan untuk itu ya, bikin suatu tempat tempat rahasia yang aman gitu ya, dari entah bahaya entah apa gitu ya, entah apa ya begitu, dan akhirnya kita nggak tahu gimana itu jadinya. Oke, berarti yang kita itu tinggi ini kan udah hilang semua ya, berarti tinggal goalsnya
ini udah. Oke, tinggal ini ya, tinggal ini ya. Oke, yang mungkin kita dapat simpulkan sedikit cuy ya, karena itu kayaknya ya manusia kan kita nyari sejarah tentang manusia ya, kayaknya sih apa jangan-jangan manusianya itu ada di tempat rahasia itu gitu cuy ya, tempat aman itu ya, kita nggak tahu cuy. Jadi si Vexer itu ditunjuk jadi teknisi gitu ya dari tempat aman ini, safe location ini ya. Guna apa yang terjadi cuy ya di masa lalu cuy, di masa lalu di tempat Iceland ini itu apa yang terjadi gitu ya, apakah bencana atau apa, kita tidak tahu. Dan kita kayaknya bisa fast travel aja gitu ya, kita fast travel aja deh. Eh, ini kita juga harus bersihin itu dulu ya, ini kan alat itunya banyak ya, apa-apanya yang harus dibawa cuy, yang harus dibawa, yang harus kita itu ya, itu itunya banyak cuy. Kita jadi kita fast travel dulu aja ya, nanti kita donate-donatein di dekat objektifnya. Kan ada tempat donate nih, kita fast travel aja ke situ ya, dan kita donate-donatein karena itu kita butuh banyak ruang dari inventory kita ya, karena pas kemarin kan kita udah ngantuk ya, bahan-bahannya tuh disediain dan banyaknya minta ampun gitu ya, poison makanan, poison ini gitu sih ya. Ya ini lah gitu, kita gitu ya, masih menjadi misteri apa yang terjadi dan untuk apa ya mereka tuh bikin tempat yang aman itu ya, safe location itu ya, untuk apa kita nggak tahu. Dan ya alat-alat itu yang kita lihat tuh kayak batu gede itu, risiko mungkin yang itu ya, maybe yes maybe no gitu sih ya, kayaknya sih itu sih ya. Oke, kita udah sampai, kita donatein dulu kali ya, kita donatein, kita usah ditandain deh, nah di dekat tempat itunya dekat ada ya, harus sendiri. Oh, ini chipnya kemana? Ini chipnya cuk jalan. Ini trender tuh cok. Iya dulu tuh. Ada yang perang tuh, gue lihat-lihat. Gue denger ada yang perang ya gue. Kita donate ya. Kita buang ini jangan, terus mungkin ini kita buang, terus ini aja, terus ini makanan aja, jangan ini lead iron, kita mungkin butuh 5 doang kali ya, nah ini maybe. Oke, ntar lihat. Nah ini mudah-mudahan segitu sih cukup ya, karena tuh kita mau bikin itu yang namanya ini nih, poison meat platter ya. Dan ya cukup banyak kan, cukup banyak banget, bukan cukup banyak lagi, emang banyak banget boy. Dia habis perang sama apa boy, yang tadi kita dengar ya, dia perang sama apa boy. Apa sih atas itu kan sih yang ada bahan-bahannya, coba gue cek dulu sini ya, nanti juga ada itu juga ya. Baik, ini yang udah pernah kita naikin ya, oh iya di sini nih bahannya kan, hack sama mana kan di sini kan. Nah iya, hack sama mana kan di sini gue, hack sama mana di sini nih, ini kalau nggak salah tuh bahannya tuh di sini coba. Oh, maaf.
mana ada di sini cuy. Gua tuh gua grinder ya, ngebug cuy. Ngebug ya itu. Ngebug cuy. Sepertinya ada di situ kok. Makanan daging beracun. Oke, kita langsung aja ke objek kita. Di situ. Enggak kurang darah itu. Nah, ini harus buat darah sih. Hello. Ya, tenang aja. Kita langsung gaskan ke objektifnya coy. Ya kalau dapat ini tuh udah enak, jadi jalan itu cepat ya. Nah, transportasi kita nih gua ya. Hampir kalian semua saya ingin lewat. Oh, kita mau lewatin ini ya. Jadi alangkah baiknya kita donate coy untuk keselamatan jiwa kita coy. Jiwa kita biar selamat, itu kita donate biar selamat nih. Gua mau selamat boy, ini kita kasih aja deh tuh. Males gua cok lawan dia cok, ganteng loh itu masih gimana deh. Yang penting netral gitu cuy ya. Nah, ini crazy jangan sih, susah sih malas nyarinya gue cuy. Aja nih. Duh masih belum itu lagi. Jadi semuanya deh. Wah dia mau banget itu coy. Dah netral, aman. Dah aman boy. Wih iya, keren banget ya nih. Ujung map ya. Ini ujung map coy. Nah ini kita udah aman ya, kita udah netral cuy. Oke boy, siap woi, santuy dong. Oh you can trade or donate. Oke, kita donate aja deh. Kita nggak bisa trade ya. Ini barang-barang gua tuh. Barang-barang gua tuh. Ini aja deh, gua nggak terlalu butuh. Wah siapa yang keren banget. Yak makmur cok, negara kita cok. Barangnya banyak kok. Oke, kita donate aja dah. Wah dia di ujung. Dia ini strategis banget cuy. Ini dia nyerang sih, wah gila, cuma enakan di ujung cuy, udah gak ada apa-apa lagi ya di ujung ya. Cuman kalau in real life sih, kalau sampingnya itu sih enak sih ya. Cuman ya bahaya, takut ada ya, tsunami gitu cuy. Oke ini contoh, gue kasih gue deh tuh, makan tuh gue tuh. Kita suruh provok konflik. Terus tadi ngapain kita itu cuma ya itu kita bilang kita provoke konflik Croker Chief search of tom konten bu ada yang paling kenal mantap kasih kita ada itu texel kan. Nah ini ada. Nanti terus kerja ya.
kita lihat sini. Vexel, come on Vexel boy, kita perang sama mereka. Gue udah siapa aja nih buat itu ya, kalau ada apa-apa gue manggil bala bantuan Vexel coy. Kita raid sekalian again, mereka sudah teracuni dan ini udah nggak jadi interaksi ya. Ini kita sudah perlu konflik, artinya kita pasang saja, kita hianati dia boy. Wah, bantuan gimana tuh? Oh, nomor tuan gue datang, mantap. Wih, gue suruh, wih, gue suruh. Wih, mana nih bala bantuan gue nih? Yuk, kita rebut retake on gue. Bala bantuan gue mana nih? Lah, Vexel, mana Vexel, Vexel apa? Kemana tuh? Vexel-vexel kita udah datang. Oke. Gua harus bareng sih. Tembaganya habis lagi, cowok-cowok banget ah. Vexel-vexel lah. Mereka perang dimana cowok? Bala bantuan mana nih? Para raid, raid dari Vexel. Nah, wah gila, gue disuruh banteng. Ah, emang gas kita mau ngapain? Maaf. Kan. Wah gila, sakit banget. Sakit, sakit sekali. Oke. Ngapain lama banget? Gue bisa mundar, gue bisa mundar, wah gue bisa mundar, gue bisa mundar. Oke, mantap. Woi, Vexel Chuan, Vexel Chuan. Wah, temennya dilindungi temennya. Dilindungi temennya. Wah, kuat yang itu, cok. Kuat yang itu. Yang itu kuat yang itu. Ngapain bang banget lo? Aduh, kok yang ini gak menarik sih. Wah, gila. Digaplok gue, cok. Oh, yang itu kuat, bro. Bro, yang itu kuat, bro. Wah, mana bantuan gua? Modar lagi. Bola, run, boy. Kita saya lari dulu sih, masih banyak itu sih. Nah.
bisa itu enggak. Nah, mantap. Wih. Wah, gila. Dapat tuh. Weh, dia berhenti tengah jalan. Get to the safety. Ah, tanggung udah tinggal segini suruh get safety. Garmin cross crash bone pin. Nah, ya ini harusnya berguna untuk Aiba arwah konsentrasi yang bertambah sih tentang fungsinya itu. Oke. Nah, nih. Jadi kita ada crocker ini wear up to the walk and save keep and special kind pin. Oke, jadi si crocker ini dia punya kunci barat, punya kuncinya di bawah situ cuy ya. Jadi berarti dia penjaganya cuy ya, dengan ya iya kalau gue jadi dia pemimpinnya ya, dengan kekuatan yang sekuat itu sih gue bakalan bakalan jadi ya cuy. Sekarang ini jadi desa kosong ya. Guna itunya raidnya modal semua kalah sama itu cok, dia gak mau jaga jarak sih. Apaan tuh gue gak bisa crafting tuh lagi pak trompet kurang buruk sandstone raidernya modal semua sih. Terus oke. Sekarang ini di map itu kosong. Pada misalnya masa di hutan. Balik well, itu tinggal di itu doang ya. Kita masih kurang grand con cuy. Masih kurang grand con. Woi, ngapain ada sini cuma wah tidak punya dia lah. Gagal ya Rita cuy ya, Rita gagal cuy. Kamu pun udah wipe out ya dia, karena yang ngerit itu udah keburu modal cuy, dan gue udah gak bisa ngerit lagi. Kalau mau ngerit lagi bos nyari ada daging sebanyak-banyak cuy. Oke, sekarang kita tujuan kita ke sini ya kan, kita ke situ ini dengan locker kita itu adalah sudah menetral. Kita netral mereka tapi lebih condong ke itu ya, lebih condong ke apa sih, tapi coba ke situ ke aja ke hotel ya. Ini kan kita iya desi gak ada desi, kasihan ya kalau kita di kalau kita ambil dia nggak ada desi ya. Dia sama kayak liter yang base itu tinggal dikit ya.
Yap, si kroker tuh nggak ada sih. Kita harus buat tim kroker buat sama itu ya, buat itu ya. Dia udah nggak ada itu cuy, udah kasihnya, udah kasih kita kasih aja ya. Nah, kalau kita cek tuh kroker nggak ada cuy, kroker monitor tuh nggak ada. Oke, kita langsung kita fast travel aja ke sini. Oh, kita nggak bisa fast travel ke sini. Kita tidak bisa. Oh, kita bisa. Kita tidak bisa fast travel kan? Masuk ke jalan ke sana. Tadi bisa fast travel. Wah, tidak bisa fast travel. Nggak ada ahlak tuh. Nggak ada ahlak, tidak bisa fast travel. Nggak bisa fast travel loh. Ada tulisan, ada tulisan. Ya udah kita lari aja lah ya. Tadi hasil raid juga ya lumayan, kita dapat rider tokennya banyak, dapat guard, dapat rider, dapat guard, guard sama dia terus banyak banyak sih. Itu udah ada tinggal ditungguin gue. Eh, kok dia lari? Oh boy, jangan lari boy. Boy. Nah, untung bisa dari jauh. Dapatnya yang kecil. Ya udah, mau deh. Badan kita juga kecil kok. Kita naik ke atas. Oke. Tadi kita dapat apa tuh yang baru? Oh ini school match idea. Oke, okay. Sama splitterhood idea. Oke, okay. School match splitter, school match solid splitter, splitter, splitterhood. Oke, okay. Bintang 3 terus ini hood. Oke, okay. Eh maju dong. Gak mau nanjak dia. Ya. Dia tidak mau nanjak dia. Ya. Kita mendaki gunung, wah, mantap dong gua. Gak aneh ini doang ini ya deh. Thank you. Kita lari ya dari sini karena udah nggak bisa nyebrang coy. Kita kesini. Sudah tidak bisa naik. Oke, kita ke arah ini. Nah, pun om, bang lewat, pun om, bang lewat om. Nah, kita masang setir semua. Oh iya, kita harus setir semua ya, naik kan semua cu. Gak ada yang aliansi ya, jadi gak bisa pesnya. Iya. Halo om, om trader, apa om trader itu? Getok dia cok. Terus gua maps. Ini ngapain ngikutin gua? Kali-kali harus pakai kali ya. Iya. Setrumkan lo. Oh, trader tuh cok, mantap. Dia trader, gue kira dia itu. Dia getter.
ketinggalan lokasinya daripada. Oh ini interaksi this beacon. Oke, okay. I've seen before in the abandoned litter cave. Ini karena kayaknya gue berada di jalan yang benar katanya. Ini mungkin shelter atau safe location-nya nanti bakalan tempat dua tempat kita tinggal kali. Wall trail. Ini apaan sih? Saya pasti kejar gue loh. Waduh, teman apa? Wah ada temennya. Hari udah gue dah. Ampun dah bos. Ampun dah bos. Bunda bos, udah ngikutin ha? Udah nggak ngikutin, udah nggak dia, udah nggak ke sini. I am in right on time. I'm in the right way. Oke, kita jalan ke sana mungkin ya. Jangan gua udah pernah ke situ ya, gua udah pernah lewatin ini coy. Nah, banyak ini was a meeting here deh, pernah ada meeting di sini sih ya, daerah itu oke okay. Pernah ada meeting di sini ya, oke okay. Ini cara buat, oh ini harus ditancepin sini ya. Oke okay. Kayaknya kita memerlukan seorang selepetan. Ada itu. Wah, akan lah. Ah. Take, mantap. Ini wah ini gak ada. Oh mechanical river. Mechanical river ini kita masukin di sini. Mechanical river. Nah mechanical river. Ah mantap. Nah jadi pernah ada meeting di sini ya, perkumpulan ada di seluruh desa atau seluruh spesies cuy ya, yang bikin mechanical itu si Vexel. Yang bikin pinnya ini ya sebagai tanda itu si itu ya si krokal cuy. Terus yang oh ada lagi loh. Oh ada lagi loh. Ada lagi loh. Aduh jatuh ayam gue. Ini ketutup gimana kita naik sini ya. Oh oke okay. Gue ngerti itu ada yang bisa diketapel. Kita aimnya dari mana gue? Oh bisa nih dari sini. Tapi ketutupan boy. Ah kena tapi nah oke okay, kita masuk ya okay. Hold to enter oke okay, kita hold untuk masuk cuy. Oke, okay, kita udah di dalam the council, explore the cave. Oke. Okay. Kita explore the cave. Oke, cuy. Kita selompat. Nah, mantap.
Tes lompat, ya elah. Lompat. Oke, kita sudah lompat. Terus kita jalan setapak. Selompat. Selompat. Oke. Ke bawah sini, terus ke bawah sini. Waduh, ke sini. Terus ke sini, kita lompat. Kita lompat. Nih kan, terus kita jump shot. Oke. Lompat lagi, wih, buset, hampir kelewatan. Lompat. Iya, lu hampir jatuh, hampir jatuh. Oke, kesini dong, kita kesini. Itu kemana ya? Waduh, ada blacker. Oh, ada blacker, sabar, om. Equipment panah dulu, om. Aduh, tinggal 33. Ini katanya kelihatannya kayak planning room ya. Oke. Ini kalau ada orang sih gua lari coy. Wah ini tempat meeting ya, ada meeting. Ini udah tempat ini membuktikan ya bahwa dari masing-masing desa itu pernah ada meeting gitu cuy ya, betul benar tempat itu ya. Oke, ini one the faction but which one? Oke, the many bla 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 growing strong after phase look like a space that stuck on a small territory on the island. Oke. Tapi mungkin masalahnya lebih simpel ya, cuman ada wilayah gitu gitu. Ini dari masing-masing itu sih. Oke, tankling cap idea. Everybody was gathering up. Oke, jadi desain dari senjatanya, this in the human, maybe I can try. Try to look at this grand look in the council, that was standing. Kita dapat itu ya. Dapat ini coy. Wah ini sih, wah dorok, wah drolika kita udah kita ambil, tadi kita sumbangin cowok dorok, ini tinggal kurang dorok doang ya. Wah ini ada yang hilang nih, ini kayaknya ini harusnya bannernya manusia ya banyak. Oke, berarti manusia pernah ada tinggal di sini, coy. Oke, ya kayaknya itu dulu perjumpaan kita pada video ini. Gua nggak tahu ini berapa part lagi bakalan tamat. Ya, tapi kita menemukan tempat yang keren. Ya kan, menemukan tempat yang keren. Oke. Ini dong, thumbnail, coy. Oh, mantap. Oke. Ya mungkin itu aja perjumpaan kita pada video ini ya. Nanti next video, karena udah kemarin udah berturut-turut enggak, ini cuma dapat satu video ya dan gue pengen tamatin ini. Mungkin di next video itu gue bakalan mungkin tamatin ini lagi dan cepet tamat ya kan. Misalnya ada itunya namanya informasi yang seenggaknya ya, kabar-kabar yang tentang anime yang seenggaknya ya penting banget nih ya, kalian harus tahu ya. Mungkin gue bakalan duluin itu cuy ya, duluin itu, gue bakalan duluin itu, abis itu ngelanjutin di game untuk next video ya gitu cuy ya. Nah misalnya tidak ada ya udah lanjut ini ya kan, dan ya mungkin misalnya nggak ada dan udah misalnya kabarnya oke, ini kabarnya ya biasa aja gitu cuy ya, nggak tidak ada yang terlalu penting yang harus kalian tidak terlalu penting gitu cuy ya, yang harus ya kalian tahu gitu ya. Dan setelah misalnya part ini udah habis ya, misalnya game ini udah habis tidak ada kabar, mungkin gue bakalan lanjut game script rekomendasi untuk rekomendasi anime untuk di bulan Juni ya. Ya Juni ya, iya Juni, di bulan Juni gitu, Juni, di bulan Juli sekarang kan Juni ya.
Ya, sekarang Juni ya, rekomendasi untuk di bulan depan. Ya, untuk di bulan Juli itu ya, untuk di bulan Juli kan udah berapa minggu lagi ya, gua bikin rekomendasinya juga. Ya, tapi tenang aja cuy, ini bakalan itu. Karena kayaknya ya, ini gue sih firasat gue bentar lagi tamat sih ini game ya. Firasat gue sih bentar lagi ini tamat ya. Gue bakalan nanti gue bakalan crafting aja sendiri untuk ngumpulin benda-benda ini ya. Untuk ngumpulin benda-benda ini. Ini kurang Drolika satu, tinggal satu doang. Alpha Eater tuh gampang. Wildtoot Blubber itu agak susah cuy ya. Kemarin aja kalau ada bisa di trade gue bakal nge-trade ya kan. Ini Durok gampang ya, tinggal dua lagi mungkin kita gue bakal bikin ini dulu. Stringing Aero Idea gitu cuy ya. Jadi ya mungkin itu aja tujuan kita pada video kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa di like dan subscribe cuy ya. Dan yap, sekian dari gua aja ya, gua udah spam satu. Sekian dari gua, jadi goodbye, dadah.